Beralih ke informasi hukum dan kriminalitas, pemirsa Satreskrim Polres Sumedang berhasil menangkap dan mengamankan 3 orang spesialis pencurian kendaraan bermotor dan pembobol rumah kosong di Kabupaten Sumedang. Dari tangan tersangka, kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Polres Sumedang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan pembobol rumah kosong yang kerap terjadi di Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan hasil dari pengungkapan kasus tersebut, Satreskrim Polres Sumedang berhasil mengamankan 3 orang tersangka beserta barang bukti hasil kejahatan. 1 tersangka lainnya hingga saat ini masih dalam pengejaran. Ketika akan ke ATM atau ke supermarket, minimarket dan sebagainya, ketika terburu-buru dan kunci tertinggal, saat itulah mereka bergerak. Sehingga mereka menunggu di tempat-tempat seperti ini. Untuk modus yang kedua, ini spesialis seperti melakukan pembobolan, khususnya di rumah kosong, ataupun di pos-posan yang kosong. Barang bukti dan alat kejahatan yang berhasil disita yakni 5 unit sepeda motor, 2 buah surat kendaraan bermotor, dan 1 buah obeng. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para tersangka ditahan Polres Sumedang dan dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV.